Kurang dikit ya, Bu. Kurang, ya masa enggak kurang lagi, Bu. Ini kayak begini sih. Deh. Ya masa 1000 saja, ya, Bu. Ibu. Masa 10.000. Adik. Hey. Ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, komen, and share ke teman-teman kamu. Oke? Okay? Happy watching. Wow. Ada yang bisa kasih saya kepastian? Ya siapa tahu dia ada peluang lain, ojek, usaha lain. Itu bukan kepastian. Ajudan, siap. Kamu ke dalam bersama dengan anak-anaknya bereskan baju-baju yang harus dikeluarkan. Siap. Ya. Sudah, ya. Ajudan, ke samping saya sekarang. Ya. Bapak Abdul, saya melihat di sini kedua orang tuanya mempertahankan rumahnya supaya masih ada tempat teduh, ya. Ajudan, yuk! Bapak Abdul, ya. The best, yang terbaik ya. Saya mohon maaf. Di sini saya melihat Bapak sayang sama keluarga. Oke, sekarang kita lanjutkan ke depan ya. Lanjutkan ke depan. Bapak Abdul samping saya, ya. Saya merasakan ada suasana yang gimana ya, saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Tapi yang jelas Bapak Abdul ini tipikal laki-laki yang sayang dengan keluarga, mempertahankan supaya baju-baju dari anaknya tidak dikeluarkan. Tapi saya yakin Bapak setelah ini akan menjadi orang sukses dan ada peluang bagus. Maka dari itu saya ucapkan selamat untuk Bapak Abdul. Berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habis, Pak. Alhamdulillah, silakan diterimanya rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Abdul berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Amin. Tapi di sini Bapak harus habiskan uang ini dalam jangka waktu hanya 33 menit. Bapak pergi ke pasar, belilah 7 jenis barang yang berbeda-beda. Pakai uang ini untuk membeli barang yang bisa dijual kembali. Selama di pasar, Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya, Soraya, dan Bapak Budi selaku kepolisian. Siap. Apa? Apa? Saya utamakan periksa anak saya dulu. Boleh. Utamakan untuk bawa ke klinik atau enggak puskesmas. Ya. Baru habis itu ke pasar. Pokoknya atur saja dengan baik. Maka Bapak sudah siap? Iya. Bagus. Satu, dua, tiga, Bapak sambung. Anaknya diajak nggak anaknya? Bapak, berarti anak Bapak nanti ke kliniknya ya, Pak ya. Siap, soalnya ini kita buru-buru kasihan ya, kalau capek. Ah, ke pasar berapa? Berapa, Pak? 50 ya, 50. Kurang. Pak polisi naik duluan, Pak. Cepat sedikit, Pak. Ayo, Pak, jalan, Pak. Jalan, Pak.
makin dekat ya. Ayo, untuk kita berjalan terus, Pak. Nanti ke pasar beli apa dulu kita, Pak? Ke pasar saya buat ini istri aja. Buat istri sama anak ya, Pak ya. Istri sama anak. Obat anak, vitamin anak. Soraya dukung banget buat kebutuhan anak Bapak ya. Iya, saya utamakan anak dulu sama istri punya kebutuhan. Sama modal usaha juga, Pak ya. Biar kehidupan Bapak berubah, enggak enggak lagi kontrakan ya. Amin ya Allah. Kanan, ambil kanan. Ambil kanan, Pak. Di cepat ke sana. Ayo, untuk kita berjalan terus, Pak. Waktu kita tinggal 28 menit lagi ya, pemirsa. Stop. Ayo Pak, kita bayar 50.000 ya. Berapa Pak? Berapa? Iya ada Pak. Kembali Kak. Kembali Kak. Cepat Pak, cepat sedikit. Cepat sedikit Pak. Aduh, terlambat waktu ini habis ini Pak. Aduh. Ada. Bu, kesana Bu. Ayo. Sama kasih apa udah kasih murah. Mari Bu, kesana Bu. Mari Pak. Ayo, itu dia pasar di depan pasar. Mari sini Bu. Sini Bu. Sini Bu. Sini Bu. Ayo Pak, ayo Pak. Mari Pak. Ya. Ayo Pak, kita udah sampai pasar ya Pak. Lewat sini Bu. Aduh ditutup. Lewat sini Bu. Lewat sini Bu, lewat sini. Mari Bu. Ayo. Tokonya di mana? Mari Bu. Nah ini dia Pak. Permisi. Permisi Pak. Bu, Bapak ini Pak tokonya. Ini Pak. Apa-apa? Ada tempat itu. Ini Kom. Bukan. Wadah yang kayak begini Bu. Agak besar. Oh ini buat wadah donat Bu. Buat wadah donat. Bapak emang masih mau jualan keliling lagi Pak? Enggak Bu. Ini saya jual keliling mesti tambahan. Oh ini kayak gini. Tapi yang agak besar Bu. Lebih besar. Kayak gini. Mari gini. Mari Bu. Cepat sedikit ya waktu Bu. Bu waktu. Agak cepat sedikit Bu. Kompor Magicom semua. Iya Magicom. Iya mari Bu. Mari kemana? Agak cepat sedikit Bu. Ambil Pak. Bu kompor Bu. Ambil Pak. Pak. Ini berapa Bu? Sesampainya di pasar, saya mengajak Ibu Soraya berlari ke toko kelontong. Saya membelikan kompor gas untuk masak terutama. Karena di rumah tidak ada kompor, yang ada kompor minyak tanah. Ya, ini. 250 ya? Ya, usahanya apa lagi Pak? Usah. Apa ya. mixer perlu nggak? Enggak. Ayo, tunggu. Blender. Blender enggak, yaudah. Ya mudah-mudahan barangnya bermanfaat, berguna lah untuk Bapak sama keluarganya. Uang kaget, berkah terus. Kurang dikit ya Bu? Ya masa nggak kurang lagi Bu? Ini kayak begini sih. Ya masa 1.000 saja Bu? Ibu? Masa 10.000, pulang 50 aja. Ya Bu, tolonglah Bu. Buat usaha Bu. Ya kasihan. Masa kayak begini sih Bu? Ya masa kayak begini, kurang dikit aja 40.000 ya. Ya? Kurangin itu masa 1.000 kayak begini. Terima kasih Bu Totoro. Jadi totalnya jadi 285 ya. Oke, 285. Yuk sekarang kita beli apa lagi Pak? Seragam buat anak Bapak. Mari, iya. Mana ya? Toko seragam ya. Ini Pak. Naik. Mari. Seragam. Ini dia. Wow. Permisi, ada seragam. Ada seragam. Pak, anak Bapak kan sekolahnya kan terhenti, Pak. Putus sekolah. Jadi gimana tetap mau beli seragam memang? Ya, beli seragam, Bu. Kenapa emang mau lanjut lagi? Iya, lanjut. Alhamdulillah, Pak. Kalau sini Pak, sebelah saya, Pak. Iya. Ini apa? Mari, Bu. Kaos dalam. Oh, mana? SD. SD kelas 6. Sama SD kelas 3 cowok. Kelas 6 sama kelas 3. Cepat dikit ya, Bu. Cewek, cowok semua. Bu, agak cepat dikit, Bu. Saya kembali berlari ke toko pakaian untuk membelikan pakaian seragam buat anak sama istri. Agak cepat dikit, Bu. Bu, waktu, Bu. Ada waktu cepat sedikit, Bu. Beli baju buat istri Bapak, Pak, enggak? Iya. Pak, ambil, Pak. Pilih, Pak. Yang mana, Pak? Yang ada motif. Bingung ukurannya. Iya, enggak? Bingung sama kayak saya, enggak badannya? Oh, agak gede, Bu. Ya udah, ukurannya gede aja. Bingung, Bu. Ini besar. Ini, berapa ini? 50 ya? Iya, 50, Bu. Ini buat istri Bapak ya? Buat istri Bapak Abdul. 50. Cepat, Bu. Oh. Nah gitu, minta baju sekolah. Dua pasang. Sama atasan satu buat ibunya. Ya senang banget sih Pak, sebenarnya bukan hanya belanja ke sini ya. Jadi memang itu bagi orang yang membutuhkan sangat saya senang juga Pak, benar, dukung banget. Ya semoga jadi berkah semua ya Pak, kita juga, mereka juga, biar maju ke depannya Pak. Sukses terus Uang Kaget. Agak cepat sedikit Bu. Iya, dua. Satu-satu dah. Satu-satu, iya. Nampak dulu. Ya Allah, itu waktu berjalan, Bu. Ya, gitu.
Waktu habis, Bu. Udah nunggu kan? Jangan diajak diskusi, Bu. Ya Allah, sama celananya satu. Jangan lupa. Udah. Ya. Nanti kalau mau banyak ya, Bu. Kembali.